Wong. Ya, balik lagi dengan saya, Nukun. Ini seperti biasa ya, kita ambil nomor 9. Semoga dapat oke di awal. Iya, benar. Alhamdulillah, ini kita nyebut ya. Dapat tuyul ada ya. Orang nggak tahu apa yang dapat tuyul, malah alhamdulillah ya. Dapat langsung dapat sinergi Euridikio sama Zak. Jadi summoner juga kita langsung dapat. Ini karena kemarin ada sesuatu, makanya ada update videonya agak lama ya. Ya karena virus-virus corona itu sih. Kita dapat Demon Sus, kita ambil. Itu penting banget ya Demon Sus buat Zak. Biar cepat banyak Joninya. Dan Martis, kita ambil Martis. Biar celestialnya juga nyala, sinergi celestialnya. Sabar, kita jadiin aja sabar bintang 3. Bintang 2, bintang 3. Sorry. Sabarnya bintang 2. Nah, sekarang kita udah cepet nih. Ini ngomong-ngomong, kita pakai Commander Eva yang skill 2. Jadi sekedar buat share ya, buat yang buat semuanya gitu. Kalau Commander Eva itu cocok, sangat cocok buat main win streak. Jadi ini setiap 2 kemenangan kalau nggak salah. Ini harga buat absolute levelnya itu berkurang antara 3-5. Itu minimal 2 win streak ya. Kalau lebih banyak ya lebih bagus, lebih murah, jadi ngurangnya bisa 5 5 5. Jadi buat levelnya bisa cepat banget. Oh bener kan, setelah 2 win streak setiap kemenangan apa dulu pak ya, seperti yang saya bilang, punya Commander Eva tuh sangat cocok buat main win streak. Ini musuhnya kayak sinergi apa nih? Ah, Egynya, skill Egynya belum sempat meledak sudah keburu mati musuhnya. Tuh, XP-nya nambah. Jadi otomatis harga buat up levelnya nanti berkurang setiap 2 win streak ya. Apalagi sekarang udah dapet Zak sama sinergi Euridikio nya sama sinergi summon sama celestial, itu enak banget buat main win streak. Tuh langsung level 5 tanpa perlu kita update, tanpa perlu kita upgrade. Kita udah 3 win streak ini. Lagi menang, kita pasti nyala nih. Udah terbakar aja. Kita masukin otomatis, ternyata zatnya tetap turun. Ya combo skill Egynya wah meledak. Jadi sebenarnya skill Egynya belum sempat meledak, skill Egynya musuh. Ya udah keburu kalah sih. Facebook kita dapat nomor 3, nggak apa-apa lah, kayaknya masih kebagian item. Itemnya lumayan bagus tapi nggak ada kristalnya. Kita dapat Molina. Itu Molina cukup merepotkan ya, soalnya sewaktu jadi kena skill Molinanya itu agak lama sih.
Tak sabar udah masuk. Ada Zack, yang Zack tadi. No need to be so jealous. I was born. Kita mau main assassin ya. Kayaknya. Kayaknya pengen nyobain assassin, udah lama enggak main assassin juga. Ditambah kemarin ada request ya dari viewer juga. Katanya minta dibuatin combo assassin. Ini musuhnya pakai assassin juga. Kita udah punya sih sinergi assassin, cuman belum diturunin. Masih farming aja dulu, farming manja. Tinggal 3 buat up level, biasanya otomatis naik. Kalau menang lagi, artis jadi bintang 2, nice banget. Magic lies in my mind. Kita langsung up daripada nanti strike-nya kelewat ya. Tuh dapat Selena lagi. Ngerolnya enak kalau di awal udah dapat gitu ya. Ini kita udah sabar udah dapat 2 yang bintang 2. Mudah-mudahan cepat jadi bintang 3-nya biar pas kita naikin level semakin naik. Tuh sabarnya udah bintang 3 tuh udah enak. Ini musuhnya pakai sih lagi Weapon Master ini. Plus habis kalau nggak salah ada Moskov. Kita bantai. And I'm all bite and no bark. Round creep kita dapat apa ya? Mudah-mudahan kita dapat yang bagus. Ah, ada Lucian kita ambil dulu. Lancelot juga. Jauh jadi bintang 2. Selena kita ambil dulu ya. Udah stop dulu di 20 biar dapat interestnya. Interest itu ibaratnya koin tambahan kalau sesudah kita setiap round gitu. Mau kalah mau menang interestnya itu sama. Jadi kalau 20 interestnya itu kalau nggak salah 4. Kalau koinnya 10 interestnya 2. Kita ambil dulu clone sama apa ya ini ya, ambil rose gold meteor kayaknya bagus ya. Kita pasang aja dulu ke sabar ini, bisa ini naik level biar hidup juga sinergi assassin plus tambahan sinergi empire ya. Udah jauh head, kita ambil jauh head dulu. Nah, stop di 19. Pakai summoner juga campur-campur nih, ada api ada summoner tapi kalah ini. Aduh, ayo Johnny berjuang. Aduh, Argus yang gak mati-mati. Oh, mati juga. Nah, lagi ini sampai ronde ke berapa ini ya? Ronde ke-8 masih main streak. Lucian udah jadi bintang 2-nya. Kita ambil Kupra, jauh head. Lancelot jadi juga bintang 2, nice banget. Ini Kupra sebenarnya nggak terlalu dibutuhin ya untuk sekarang. Kita ambil Guinevere aja. Emang dibutuhin sinergi. Mau kalau mau bikin sinergi assassin terutama sama wrestler yang sinergi ada 6 biji gitu, harus pakai ini namanya apa, kristal. Kalau nggak kebantu sama kristal susah buat jadiin gitu. Sebenarnya kita sangat butuh Carmilla ini sih. Diki jadi bintang 2 sih. Ini kita ambil dulu lah. Diki jadi bintang 2. Kita langsung naik level aja. Nah, jadi nambah lagi sinerginya.
Ini mati sudah nggak dibutuhin, jual aja. Sebenarnya tergoda sama Biggie sih, tapi lihat koinnya interestnya, tapi saya pikir sayang juga kalau dilewat. Biggie itu lumayan pedas sebenarnya sih. Skillnya Biggie itu waktu meledak itu pedas banget, terutama di early ya. Kalau di early emang pedas banget tuh. Restelnya udah mulai bekerja, mukul-mukul buat musuh nunduk-nunduk. Coba dulu pun kita nggak bisa lawan. Ternyata kita ngulangin orang pertama ke lobby ya. Kasihan Baba ya, sayonara sebelum Fatbox udah tumbang. Ini masih sama, tetap nggak ada kristal ya. Ada DHS, ada Golden Staff, ada Molina. Nah, kita pilih ini aja, masih kebagian item. Mereka pada ngambil hero soalnya nggak tahu sih. Udah seneng sama hero. Ada Natalie, kita ambil Natalie dulu sama Karina. Sini mungkin nanti habis round creep ya, kita naikin slot lagi sekalian. Diginya udah jual aja, kayaknya udah cukup kuat nih, udah cukup enak buat farming. Lagian dari hero yang dibutuhin udah pada siap sih, belum sih ya, masih bintang 1. Bilang siap ya belum, cuman udah cukup komplit gitu. Kita di bawah itu ada Natalie, ada Karina, ada Selena juga. Ini musuhnya pakai assassin juga ini. Kita lihat assassin mana yang lebih kuat. Iya, masih kuat kita ternyata. Sampai ronde 11 ini ya, masih belum terkalahkan. Mudah-mudahan ini sampai akhir nggak kalah sih. Mudah-mudahan. Ada Natalie, nice banget. Natalie jadi bintang 2. Ambil Karinanya dulu. Aduh, Natalie lagi. Aduh, gimana ya? Pusing jadinya. Ini kombonya pakai summoner udah jadi ya, summonernya. Selena kita jual. Ini mudah-mudahan nanti di round creepnya kita dapat kristal ya. Dapat kristal biar bisa jadi gitu. 6 restore sama 6 assassin. Waduh, dikeprek sama Minotaur. Satu map itu ya. Ini masih tetap kita juara. Belum juara sih, kita menang round ini. Ada Guinevere sama Link. Ada Ceci. Tapi kita nggak punya ini Carmilla ya. Ngomong-ngomong, dari awal tadi ngerol nggak nemu Carmilla ini. Kita turunin Link dulu. Karenanya. Fear rises, yet love stays still. Ternyata ada teman dua jauh ya, tujuh kita jual dulu ambil dunia kan. Ah, benar dapat special assassin sama blade armor. Kita ambil blade armornya dulu buat nambah defense. Ada jauh head, Cecilion, Lucian, ada Link. Kita ambil Link dulu. Ini bintang 2. Jauh headnya masih bintang 1 itu yang ngomong-ngomong ya. Atur item dulu. Ini siapa yang gak kepake? Oh, Lancelot aja. Lancelotnya cukup lah kayaknya bintang 2. Kita lawan Mirror nih. Mirror tulisannya bahasa Mandarin nih kalau nggak salah. Wah, Linknya pedes banget tuh ngomong. Waduh, tinggal Johnny. Ayo John, lawan Link John.
Ayo jangan ini nambah lagi. Aduh. Aduh, kalah, kita putus juga. Aduh. Gak apa-apa lah. Diganti sama Gwyn. Gwyn, langsung kita naikin slot ke slot maksimal. Assassin-nya udah jadi. Tinggal masukin Gatot. Kita atur-atur item dulu. Demon Shoes, Necklace, sama apa ya? Zack-nya udah gak kepake sih, kita jual aja. Tuh Molina-nya lumayan lama loh, Molina-nya. Gatotnya udah langsung bisa loncat. Enak banget ini ya, kalau udah punya Gatot ya. Udah. Menang lagi. Sebenarnya kita lebih butuh kristal ini, kristal wrestler ya. Buat jadiin 6 wrestlernya. Nanti di Facebook kita butuh slot ada Gatot coy. Aduh, sangat menggoda Gatot. Karena yang gak kepake kita jual aja, udah komplit. Sinergi assassin udah komplit, jadi gak butuh, gak terlalu butuh sama ini assassin. Si Leon jadi bintang 2, Birot juga jadi bintang 2. Udah full hero sih, tinggal nyari kristal satu lagi sama slot. Kalau kebagian slot, dua musuh langsung meninggal, balikin ke lobby. Ini satu ronde ya, dua musuh sama saya asli, akun ini asli, sama bayangannya mirrornya. Dapat ketiga slot dong. Aduh, nggak kebagian slot. Susah, nggak ada slot, nggak ada kristal. Bingung mau ngambil apa. Yang bagus aja lah golden staffnya, buat nambahin speednya. Tarol habis. Ada jauh head. Kita jual dulu. Dari Indonesia. Musuhnya tinggal 21 sama 15 ya. Lawan asli sama mirror nih dua-duanya. Kita habisin juga ya sekali ini. Altar Dragon. Gak belibet dia ngomong. Iya. Menang lagi. Wah, langsung habis musuhnya. Dua kali dua musuh balik ke lobby loh. Emang bener-bener ampuh, padahal sinerginya masih setengah jadi ini. Tuh, masih setengah jadi sinerginya. Belum full duanya sinergi. Belum 6-6. Yaudah, ini dari saya cukup sekian ya videonya. Yang buat yang request, karena komonya belum komplit, tapi emang udah jadi sih, udah setengah jadi gitu, bisa dibilang. Gua udah cukup lah buat ini, buat belajar, buat saya juga buat main assassin. Oh ya, ini saya sertakan kemarin yang request assassin sama wrestler ya, ini dari Kak Nora Maskun sama ini tanpa nama ya. Ya udah, cukup sekian ya. Terima kasih.